Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menjawab satu viral hari ini berkenaan dengan orang duk tularkan tentang ikan keli dalam kolam yang macam-macam dia pergi kerumun satu benda lah, satu benda. Dia pergi ambil tu makan tu. Dikatakan haiwan yang tidak halal dikatakan tapi saya tak nak mengulas sama ada ianya benar ataupun tidak. Cuma orang tanyakan berkenaan kalau ianya benar makan najis, sama ada najis ini najis babi ke najis yang dianggap sebagai najis mughallazah ke atau juga najis yang biasa sebagainya, kalau ikan tu makan boleh ke tak boleh kita orang Islam yang nak makan. Baik, sebab tu dalam konsep halalan thayyibah ini kena juga dilihat konsep from farm to table, daripada ladang lagi so sebenarnya isu tentang ikan keli, ikan patin yang pernah berlaku yang sebelum-sebelum ni kan, yang berlaku pernah berlaku di Ipoh dulu, Jabatan Perikanan juga mengakui memang pernah berlaku yang ikan ikan keli, ikan patin ini yang pernah diberikan dengan najis ini. So dalam hal ini, dalam kaedah fiqhiyah disebut sebagai haiwan jalalah. Haiwan jalalah. Apakah haiwan jalalah? Haiwan jalalah ni, jumhur ulama mentafsirkan bahawa haiwan yang halal seperti lembu, kambing, unta, ikan, ayam, itik, juga unggas yang lain, burung sebagainya, yang diberi makan dengan sengaja atau juga dia makan yang sebagian besarnya, majoritinya adalah najis. Maka dianggap sebagai haiwan jalalah. Haiwan jalalah. So itulah definisi yang diberikan oleh jumhur ulama termasuklah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Jadi kalau kata kes-kes yang sebegini bagaimana? Kalau ini benar memang ikan keli itu makan najis, sama ada najis mughallazah yang diberikan secara sengaja, maka hukumnya adalah haram bagi orang Islam yang nak makan haiwan tersebut, sama ada ikan ke, burung ke, ataupun itik ke, atau juga lembu, kambing dan juga sebagainya. Inilah sebagaimana yang telah diputuskan oleh Fatwa Kebangsaan tahun 2006 lagi. Apabila isu itu memang berlaku, maka telah diputuskan ikan-ikan yang diternak dalam kolam, ya, ikan yang diternak dalam kolam ini yang diberikan secara sengaja, ya, yang diberikan secara sengaja, ya, yang sebagai besarnya memang najis, maka hukumnya lah haram bagi orang Islam. Ya, saya melihat fatwa ini lebih kepada kaedah serzaraat menyekat supaya penjual, penternak sebagainya jangan letakkan benda-benda yang dianggap sebagai benda yang najis ini. Maka dalam hal ini kita ambil dulu kaedah dia adalah haram. Sebab itu juga ditegah oleh Rasulullah SAW. Naha Rasulullah SAW ini aklil ajallalah wa albani. Rasulullah menegah kita makan haiwan ajallalah ni, jallalah, termasuk wa albaniha, termasuklah susunya pun. Sebab tu pernah berlaku disebut sebagai lembu Kobe, juga wagyu beef. Asal usul dulu memang lembu ini cukup mahal, diberikan setiap pagi dengan minum sake arak, diurutnya lembu itu, kemudian diperdengarkan dengan lagu-lagu yang sentimental, maka dianggap sebagai wagyu beef. Kobe beef memang terkenal di Jepun. Maka dalam hal ini kaedah fiqh dia juga memang orang Islam memang tak boleh makan sebab hari-hari diberikan dengan minum arak, maka dia anggap sebagai haiwan jalalah. Ya? Baik. Kalau nak mohon sejahalah memang tak lepaslah, sebab tu juga dilihat termasuk jugalah ayam yang diberikan dengan bumi filmi. Kalau benar memang ada benda yang najis yang majoritinya tu mengandungi bahan yang najis, dia anggap sebagai haiwan jalalah, maka tak boleh orang Islam makan. Inilah konsep halalan thayyibah. Baik. Kalau nak makan juga, dalam hal ini disebut sebagai istibra lah. Juga kaedah
kuarantin, keadaan kuarantin. Ada yang kata 3 hari, ada yang kata 5 hari, ada yang kata 7 hari, ada yang kata 40 hari bagi haiwan lembu, kerbau sebagainya, ikan 3 hari, ayam juga disebut sebagai 3 hari. Itulah perbahasan-perbahasan ulama. Tapi dalam hal ini ulama jumhur ulama berpandangan kalau dah hilang bau, hilang rasa, hilang warna, maka ianya bolehlah nak dimakan semula. So dalam hal ini kalau kita rujuk kepada fatwa kebangsaan, dia terus kata haram tanpa menerangkan kaedah istibrak atau juga kaedah kuarantin. Kuarantin ini nama juga kita sekarang ni COVID-19 ini ada kaedah kuarantin kan. Kuarantin maknanya tak boleh keluar. So ikan juga, haiwan yang pernah diberi makan dengan benda yang najis ini, kalau nak makan balik, ya, kena melalui proses kuarantin. Ya. Ini juga telah dibuat kajian yang secara saintifik bahawa memang benar ulama-ulama dulu meletakkan 3 hari, 5 hari, 7 hari untuk kambing, 40 hari untuk lembu kerbau sebagainya, rupanya ada kebenarannya. Ya, apabila dibuat kajian. Ya. So dalam hal ini, hukum dia, kalau kata ikan keli tersebut memang benar diberikan di dalam kolam, dalam kolam, bukannya tempat yang lepas laut sebagainya, dalam kolam yang dibela, diberikan secara sengaja, yang sebagi besarnya lah dikatakan daripada apa tu, najis babi ke, atau juga haiwan yang memang diberikan dengan tai, sebab kita lihat tai ini memang mengandungi plankton yang cepat untuk nak membesarkan haiwan ini. Kalau dia dah memang makan hari-hari, maka fatwa mengatakan ia adalah haram untuk kita orang Islam yang nak makan. Atau juga ambil ikan keli lepas dalam kolam kumbahan, maka juga sama, dianggap sebagai najis. Atau juga haiwan yang halal tetapi tidak disembelih, usus ayam, bangkai ayam, bangkai, usus ayam pun, ayam yang tak sembelih sebagainya, maka ini juga dianggap sebagai benda yang najis, maka hukumnya adalah haram. Oleh kerana itu, dalam hari ini saya juga ingin nasihatkan kepada para peternak sebagainya, jauhkanlah perkara-perkara yang menyebabkan hasil jualan kita ini tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa like, share dan juga subscribe kan dalam channel Ustaz Amri Halal ini. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada kita. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.